Halo teman-teman, hari ini kita belajar membaca dan mengenal peralatan dapur. C-O-B-E-K, cobek. Ya, ini untuk mengulek bumbu. W-A-C-A-N, wajan. Digunakan untuk memasak sayuran di atas kompor. T-A-L-E-N-A-N, talenan. Untuk tatakan mengiris-iris. P-I-S-A-U, pisau. Untuk mengiris bahan-bahan masakan. P-A-N-C-I, panci. Untuk memasak, untuk merebus. Pernahkah kamu melihat? K-O-M-P-O-R, kompor. Ini adalah alat untuk memasak, menghidupkan api. S-U-D-I-P, sudip. Untuk mengaduk masakan di dalam wajan. B-L-E-N-D-E-R, blender. Untuk menghaluskan bahan makanan atau untuk membuat jus. G-E-L-A-S, U-K-U-R, gelas ukur. Untuk mengukur air. M-A-G-I-C-C-O-M, magic comb. Untuk menanak nasi. S-P-A-T-U-L-A, spatula. Untuk menyendok atau mengaduk bumbu. K-U-L-K-A-S, kulkas. Untuk menyimpan makanan ya, atau mendinginkan. T-E-R-M-O-S-A-I-R, termos air. Untuk menyimpan air yang panas. T-I-M-B-A-N-G-A-N, timbangan. Digunakan untuk mengukur berat. P-E-M-A-N-G-G-A-N-G, R-O-T-I, pemanggang roti. Untuk memanggang roti. P-A-R-U-T-A-N, parutan. Untuk memarut seperti memarut keju. P-E-N-G-U-P-A-S, pengupas. Untuk mengupas buah-buahan atau sayuran. M-I-X-E-R, mixer. Untuk mengaduk bahan-bahan makanan atau membuat adonan kue. S-E-N-D-O-K-S-A-Y-U-R, sendok sayur. Untuk menyendok sayur berkuah. M-I-C-R-O-W-A-V-E, microwave. Untuk menghangatkan makanan. C-E-R-E-T, ceret. Untuk merebus air. T-E-M-P-A-T-S-A-M-P-A-H, tempat sampah. Untuk membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Itulah macam-macam peralatan dapur yang ada di rumah kita.